kiri. Ada juga nanti pasar ikan segar. Ini anu anak itu. Nanti umur berapa ini? 2 minggu. Cuma 2 minggu. 2 minggu aja. Terus nanti Bu, kalau misinya bagus misalnya Imlek 1000. Imlek 200 sampai 300.000. Oh, mengocok ini. Iya. Oke, bisa. Iya ya. Itu panorama yang bagus. Apalagi kalau malam hari. Aku sengaja makan. Sebenarnya masih kenyang, tapi tak paksakan karena aku pengen tahu taste-nya. Dan tabilang ini mungkin ada harus ada apa training untuk bagaimana mengelola masakan, karena kalau itu tidak susah nendangnya juga, itu kan satu paket antara panorama pemandangan dengan kuliner. Nah, karena itu tadi tak bilang harus ada training untuk bagaimana mengolah makanan sehingga orang mau kembali. Sengaja saya coba semua supaya saya tahu apa kekurangan. Ini udah sebenarnya udah dijadwalkan, cuman apa namanya belum sempat terus kita resmikan. Sebenarnya kalau dari sisi view nggak kalah deh. Apalagi saya yakin kalau malam nanti tinggal bagaimana kita komunikasi dengan pelabuhan sehingga waktu malam hari lampu kapal itu bisa menyala sehingga view dari sini kelihatan bagus gitu. Ya jalannya udah bagus tapi kemudian ada saluran yang tersumbat sehingga ada kendala. Ini berarti masyarakat nelayan. Oh enggak, justru nelayan ini. Ya, mereka megang porsi 80% nelayan itu. Jadi awalnya kan ini sudah ada. Kita hanya nambah-nambah sedikit ini. Enggak banyak. Jadi udah ada memang. Dulu ini tempat pelelangan ikan. Tapi terus kemudian saya ngomong kalau tempat pelelangan ikan sayang. Terus kemudian setelah itu ada Ruto. Gitu, jadi ini dulu jadi wali kota udah aja, cuman dulu sepi, nggak ada kan. Kalau cuman apa namanya jadi TPI PPI, kadang warga juga maunya ada di dekat rumahnya dia, dimasuk di jalan sungai Kaliana itu. Akhirnya kita coba buat kita revisi aja, jadi untuk sentra juga gitu. Terus orang mulai datang kalau Sabtu Minggu, belum seperti Wonorejo, belum seperti Gunung Anyar, tapi sudah mulai. Manajemen itu akan jadi satu dengan manajemen stadion. Jadi nanti ini kan ikut tembus ke jalan stadion, ke BGTV.
Thank you.